Saudara, sampai dengan hari ini kami sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 13.095 spesimen. Baik yang kita lakukan pemeriksaan melalui real-time PCR maupun dengan tes cepat molekuler. Total yang sudah kita periksa sampai dengan hari ini adalah 394.086 spesimen. Dari hasil tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 993 orang, sehingga totalnya menjadi 30.514 orang. Kalau kita lihat lebih detail lagi, kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur, sebanyak 286 kasus. Meskipun pada hari yang sama, Jawa Timur juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 154 kasus.